Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Rans Cilegon FC sementara untuk berlaga di Liga 1 musim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar skuad Rans Cilegon FC sementara untuk Liga 1 2022-2023. Di posisi kiper akan diisi oleh Hilman Syah dengan nilai harga pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Wawan Hendrawan dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Ada Wahyudi dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan ada Fikri Entong dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Arif Satria dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah, Hamdan Zamzani dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, dan ada Meru Kimura dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Sadam Hai Tenang dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah, Anan Lestaluhu dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, dan ada Basroh Alamsyah dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Alvin Tuasalamoni dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Ada Kurniawan Karman dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan ada Edo Febriansyah dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Adi Setiawan dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Ada Fadila Akbar dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Arthur Bonai dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan ada Gama Imbiri dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Bima Ragil Satria dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Ihsanul Zikrok dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Ada Sumarna dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan ada Sandi Sute dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh David Lali dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, Ramdhani Tawinela dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, dan ada Jepron Sitawa dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Zidane Patiha dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan ada Harbert Sokoy dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Jujun Junaidi dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Christian Gonzalez dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan ada Septian Bagaskara dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Sedangkan yang terakhir untuk pemain bintang tamu akan diisi oleh Ronaldinho dan ada Mesut Ozil. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar akan segera diupdate di kolom deskripsi. Ya, merupakan daftar skuad Rans Cilegon FC pada saat ini. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.